Selamat, Ricky Kambuaya. It's in there. Siaran langsung Timnas Indonesia vs Burundi, pertandingan ini akan menjadi duel antara Jordi Amat dengan Saido Brahino. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, bakal melakoni dua pertandingan di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Keduanya adalah menghadapi Burundi yang akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga pada tanggal 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023 mendatang. Bagi Jordi Amat, pertandingan ini mengembalikan memori tersendiri untuknya. Sebab, ini akan menjadi duel reuni dirinya dengan penyerang Timnas Burundi, Saido Brahino. Jordi Amat pernah membela tim Liga Inggris Swansea City pada tahun 2013 hingga 2017 silam. Dalam periode tersebut, dia pernah menghadapi Saido Brahino yang memperkuat West Bromwich Albion. Kini, mereka berdua akan dipertemukan di lapangan yang sama lagi. Tak heran, jika duel mereka berdua menjadi salah satu yang disorot menjelang pertandingan. Jordi Amat diharapkan bakal berduet dengan bek keturunan lainnya, Elkan Bagot, dalam pertandingan kontra Burundi. Pada saat ini, Elkan Bagot juga sedang berkarir di Inggris bersama Cheltenham Town FC. Menarik ditunggu bagaimana kiprah Timnas Indonesia nantinya menghadapi Burundi pada FIFA Matchday Maret tahun 2023. Tentu, skuad asuhan Sintayong diharapkan bisa meraih hasil maksimal demi mendongkrak posisi di ranking FIFA. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Burundi. Timnas Indonesia vs Timnas Burundi tanggal 25 Maret tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia vs Timnas Burundi tanggal 28 Maret tahun 2023.